مش هتبقى 50. Nice, dapat kill lagi guys. Nice banget ya, kalian lihat saya di mana. Oh, nice banget dapat mas. Hello guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit ya. Di video kali ini kita kembali lagi main Free Fire Battlegrounds nih guys ya. Buat kalian yang belum tahu game ini apa, game ini main seperti PUBG di PC ya. Kalian kalau misalnya mau download, silahkan cek linknya di description. Nanti kalian bisa langsung add saya. Nickname saya Jess ASDF. Ya kayaknya di sini nggak ada limitnya sih guys ya, kayaknya ya. Nah ini saya bakal save-savein, jadi kalau misalnya add gitu guys ya. Cuma sorry banget, ini di video saya belum bisa save-savein semua. Kenapa? Karena sambil record ini kan waktunya terbatas gitu guys. Nanti kelamaan videonya gitu ya. Jadi saya bakal coba main solo dulu. Sorry banget nih buat Ryuta. Thank you banget buat udah invite, tapi saya bakal coba main solo dulu ya. Tapi sebelumnya saya bakal jelasin dulu kenapa saya main di PC nih guys ya. Karena kalau main di handphone tuh nggak bisa nge-record guys. Jadi sorry banget ya, saya nggak bisa main di handphone. Kalau main di PC jadi kalian bisa ngeliat saya kan lebih jelas juga. Kalau misalnya di handphone itu jadi kalian nanti lihat saya di-record itu background burem-burem. Plus karena suaranya hilang gitu guys ya. Oke, kita langsung aja menuju ke gamenya guys ya. Oke guys, ini kita udah masuk ke gamenya ya. Jadi di sini saya bakal mau turun lagi di Bima Sakti nih guys. Sesuai ya teman-teman semua kasih tahu ke saya bahwa katanya di Bima Sakti itu banyak banget senjata. Ternyata benar guys, banyak senjata dan juga banyak musuhnya. Ya, saya senang sih perang-perang di awal gitu guys ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung turun aja nih ke Bima Sakti nih guys ya. Kita turun. Oh, ada juga yang turun ke sana guys. Jadi ini bakal rame kayaknya nih ya. Wow, banyak yang menuju ke Bima Sakti ternyata guys. Banyak banget, banyak rame. Oke, kita perang. Siap-siap perang ya. Siap-siap perang nih guys. Kita siap-siap perang. Ada 40 orang di game ini guys. 40 orang ya. Rame kan kalian lihat di sini ada 1 2 di sana ada satu lagi, di sana ada satu lagi, jadi bener-bener rame banget. Kita harus cepet-cepetan ngambil senjata nih guys ya. Ambil senjata. Wah, nggak dapet senjata. Kita coba ke sana, misal pencet. Ambil senjata. Coba di sebelah sini ya. Oh, dapet senjata guys. Ya. Ini dapat foregrip, di atas ini ada orang nih guys. Ya, kita coba berburu dia. Dia kemana ya? Tadi dia dekat sini guys, kok hilang? Dia udah kabur kayaknya. Musuhnya masih ada 39. Di belakang sana. Nah itu guys musuhnya. Kita coba kill dulu deh. Gimana sih, lompat ke bawah dia udah. Lompat ke sebelah kanan. Makan. Nice, dapat kill. Nice guys. Nice banget dapat kill di awal. Kita ambilin barang-barangnya, dapat ini. Barangnya bagus guys. And the foregrip tadi kayaknya saya belum ambil. Nah, ini juga. Oh, di sana ada musuh guys. Di sana ada musuh. Cuman di sini ada senjata, saya coba ambil dulu. Oh, nice dapat senjata jarak jauh guys. Jadi AK ini bagus banget buat jarak jauh. Nah ini kita keker. Nice, dapat kill guys. Wow. Ini sekarang saya coba harus cari medkit guys. Medkit karena darah saya sekarat guys, gawat ini. Semoga orang itu ada medkit ya. Semoga aja orang ini ada medkit. Medkit please, medkit. Oh nggak ada medkit lagi guys. Dia ada peluru tapi nggak ambil dulu deh. Ya, saya bakal cari medkit dulu guys. Karena saya darah saya sisa 32 ya. Sekarat gawat. Butuh medkit, please medkit. Magazine buat AK. Salah pencet. Saya butuh medkit. Medkit mana?
Oh, nggak ada medkit di sini. Kita coba ke rumah sebelah. Aduh, tegang banget nih guys. Oh, ada AWM guys, nice banget. Nice banget, gila ini AWM, saya demen banget. Eh, jangan AK-nya ini drop. Ini aja. Nah, kita ambil-ambil dulu. Nice banget dapet AWM. Nah, pelurunya. Ya, cuman ini saya harus butuh medkit nih guys, butuh banget medkit. Jadi kita harus cari, ah nice, ada medkit, ada dua lagi. Kita pakai dulu satu. Sambil cek situasi, aman. Aman guys, aman. Kita coba pakai medkitnya lagi dulu. Ya, kita pakai medkit lagi dulu karena data saya sekarat banget guys. Saya di sini bakal coba cari-cari medkit lagi atau senjata. Nah, ada medkit lagi, nice. Medkit satu, for grid, nice. Ya, di sini enaknya di sini kita juga ada scope-scope gitu guys. Jadi scope itu fungsinya buat apa? Enak banget buat ini. Wow, dapat scar, nice banget. Ya, scar ini bagus banget sih memang guys sekarang. Jadi saya paling demen tuh pakai scar sekarang. Sama AWM. Ini udah senjata favorit saya nih dua-duanya nih guys. Ya, sekarang sih kita berada posisi masih di dalam lingkaran, masih aman ya jadi ya. Harusnya nih. Sekarang kita coba berburu dulu deh. Berburu musuh, ada di mana musuhnya? Ya, tapi di sini ada barang-barang lagi. Dapat ini ammo. Ya, ini back saya udah level 3 kalau salah yang ini tadi. Kita coba cari lagi dulu. Cari. Kayaknya saya butuh cari carinya mau cari medkit sih ini guys. Mapnya kita coba lihat, kita masih di zona aman. Oh, saya ada dengar suara kayak step gitu guys. Kayaknya di atas sana deh. Kita coba lari dulu deh. Bahaya. Itu apa tuh? Tas, apa tuh tas? Scar. Cuma udah ada scarnya. Oh, itu orang ya kayaknya. Orang bukan. Bukan. Salah lihat saya guys. terlalu takut sampai salah lihat. Oh, di sana ada orang guys. Nice, dapat kill guys. Nice, dapat kill. Oh, kita pungutin dulu barangnya. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Helm saya masih aman. Vest, nice, ada vest. Ya, muzzle. Ini jadi kita bisa equip gini guys. Nah, equipnya biar tembaknya mungkin lebih stabil atau gimana, saya juga nggak tahu dah. Nah, kita udah tunggu di sekitar sini dulu aja sampai zonanya membesar ya. Tunggu dulu nih guys, kita harus tunggu dulu sampai nanti, soalnya orang-orangnya bakal kesini juga kok. Saya coba ngeker apa ini. Wow, mantep banget. Ya, zonanya nih bakal mengecil terus guys. Zonanya mengecil terus. Oh, di bawah sana ada orang guys. Di bawah sana ada orang. Coba keker. Sebelah mana tadi orangnya? Oh, di sebelah sana guys. Coba tembak ya. Dia bakal ke sini harusnya. Dia bakal keluar sini harusnya guys. Harusnya dia. Oh, deket saya juga ada orang tapi. Oh, sebelah sini ada orang. Nice, dapat kill guys, nice banget, dapat kill. Kita health dulu deh, biar aman. Isi health dulu. Kita main aman aja, main safe. Oh, di bawah sana masih ada orang guys. Di bawah sana tadi masih ada orang satu. Kita coba pungutin dulu ya, keburu nggak ya? Oh, dapat ammo banyak. Fast level 2, nice. Dapat helmet saya masih bagus sih. Helmet saya masih bagus. Medkit. Oh, AWM ammo guys. Nice banget. Apalagi ya. Dia ada AWM. AWM saya juga ada. Nggak usah. Ya, di bawah sana tadi ada satu orang guys. Jadi di sini penting banget sih kalau kalian main ya. Dengerin ininya. Suaranya gitu guys. Karena bakal kedengeran gitu. Nah, tadi ada orang di sebelah sana. Dia harusnya sih bakal ke daerah-daerah sini ya. Karena kan udah mau safe zone nih guys. Ya, cuma saya nggak tahu dia di mana sekarang.
Oh my god. Tegang banget sih ini. Seru banget gamenya. Kita tungguin ya. Zonanya ini bentar lagi menyusut ke sini kok. Jadi mau nggak mau dia bakal harus ke sini, guys. Nah, kita coba kekir-kekir aja nih musuhnya di mana sih. Musuhnya ada di mana? Oh, ada yang bunuh-bunuhan tadi. Cuma di mana suaranya? Deket-deket sini, guys. Deket-deket sini. Dari sebelah sana sih aman ya. Nggak ada barang penting kan? Nggak ada. Di mana ya musuhnya, guys? Guys, musuhnya ada di mana? Kita coba tungguin dulu deh sampai zonanya menyusut, guys. Tungguin zonanya menyusut. Dikit lagi menyusut. Dikit lagi. Oh, di sana dia, guys. Harusnya dia bakal kesini. Harus. Nice, dapat kill lagi, guys. Nice banget ya, kalian lihat saya di mana. Oh, nice banget dapat muzzle, dapat apa lagi? Dapat apa lagi? Dapat dua kali scope. Nice banget, guys. Dia juga ada AWM, oh enggak AWM tadi itu. Scope-nya saya bakal taruh di sini, udah taruh ternyata. Wih, jadi gede, guys. Keren banget nih. Equip saya udah banyak, guys. Equip saya udah banyak. Nice. Gila ya. Magazine perlu enggak ya? Kayaknya nggak perlu deh, magazine-magazine saya udah banyak. Saya buang-buangin dulu deh, nggak penting, guys. Ini muzzle. Foregrip saya buangin. Magazine level 2 saya buangin dulu. Medkit, medkit penting sih. Medkit, magazine buang. Ini peluru shotgun tadi ya. SMG ini buang. Yang nggak penting-penting saya buang-buangin dulu, guys. Ini buang. Oke. Ada aman. Bentar lagi menyusut ke sini. Kita tungguin lagi dulu, guys. Kita tungguin lagi dulu ya. Musuhnya di mana saya tidak tahu. Oh, ada deket sini, guys. Musuhnya ada deket sini. Di sini, guys. Oh, mati saya, guys. Gawat banget. Saya yang kelima saya mati. Oh my god. Aduh. Aduh, kalah, guys. Saya kalah. Ya. Jadinya cuman di posisi ke-9, guys. Saya jadi cuma bisa di posisi ke-9 ya. Cuman luar biasanya, guys, ya. Saya senang juga, kenapa? Karena ini rekor kill saya yang paling banyak di game ini loh, guys. Ya. Berapa rekor kalian kill paling banyak, guys? Coba kalian komen di bawah. Ya, nanti kalau misalkan kita mau main bareng, kalian tinggal tulis aja juga nickname kalian. Ya, habis itu kalian kalau misalnya mau download gamenya ada di description. Nanti pokoknya kita bakal ada mabar, guys. Saya bakal ada mabar sebelum tanggal 17. Saya bakal pilih-pilih playernya. Nah, kalian jangan lupa cantumin juga Instagram kalian. Nanti saya bakal hubungin lewat Instagram soalnya, ya, guys. Oke, thank you banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Bye-bye.